Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rzukna hubbuka wa hubbu nabika. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu mencintaimu ya Allah, dan mencintai nabimu ya Allah. Allahumma rzukna wa hubbuka wa hubbu man yuhibbuka, dan jadikan kami orang yang mencintai orang yang mencintaimu ya Allah, dan mencintai sesuatu yang bisa mengantarkan untuk kami lebih mencintaimu dan mencintai rasulmu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nazzih qulubana anit ta'aluki bi man dunak, waja'alna min qawmin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu bergantung kepadamu, hati yang penuh cinta kepada nabimu. Jangan jadikan hati kami hati yang tidak bergantung selain kepadamu ya Allah, tapi penuhi hati kami penuh dengan cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu ya Allah. Allahumma ighfir li walidina wa li masyayikhina. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tiap hari, tiap detik, tiap saat orang tua kami selalu mendidik kami, selalu merawat kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kami belum mampu memberikan, belum mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan kami sering menyakiti hatinya, membuat ia menangis, bahkan membuat dia menderita ya Allah. Kami belum mampu membalasnya, tapi malam hari ini kami berdoa kepadamu, jadikan kedua orang tua kami orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma barik lana ma baqiya fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan-Mu di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Wa inna 'alal qiyam wasiyam, berikan ma'unah, taufik, kekuatan dan hidayah-Mu kepada kami sehingga kami di bulan Ramadan mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan sempurna. Jadikan kami orang min ahlil ilmi wal istiqamah, jadikan orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Setiap saat, setiap detik kami penuh dengan dosa, tapi maghfiratuka awsa'u min dzunubina, tapi ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah dengan perantara nabimu Nabi Muhammad. Malam hari ini kami berkumpul di sini berselawat kepada nabimu Nabi Muhammad ya Rasulullah ya Nabi Allah. Akui kami semua yang hadir menjadi umat-Mu, dan hadirlah pada mimpi-mimpi kami ya Rasulullah. Izinkan mata ini yang penuh maksiat bisa melihat wajah indah-Mu walau dalam mimpi-mimpi kami ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa barik auladana ya Allah, berikan keberkahan-Mu kepada putra-putri kami ya Allah, kepada anak didik kami ya Allah. Wahfadhum, jagalah mereka ya Allah min fitnatiz zaman, dari fitnahnya zaman ya Allah. Kami mendengar di televisi ada anak membunuh orang tuanya, ada anak berzina dengan ibunya, ada anak membunuh orang tuanya ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dari hal-hal seperti itu ya Allah. Jagalah putra-putri kami ya Allah dari fitnahnya minuman keras, dari fitnahnya narkoba, dari fitnahnya pergaulan bebas, dari fitnahnya perzinaan ya Allah. Jagalah putra-putri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatil Fatiha.